Once, recimo se te para de tratar a te cara, once. Ete, recimo se te para de once, se te cara, a te cara. Occhi dire. Dari Kelurahan Panji Kota Bima. Dan dijam oleh lawannya, Wadu Sayusi. Tim yang bermarkas di Kelurahan Rabadumbu Timur Kota Bima. Tentunya Wadu Sayusi menempati bagian barat lapangan dan akan menyerang ke sisi timur lapangan. Sedangkan PXPSP JR Panji menempati bagian timur lapangan dan menyerang ke sisi barat lapangan. Dan kami akan membacakan taktikal line up yang diturunkan Madusa FC. Wawan nomor punggung 2, Firman 45, Leon 96, Alim 8, Gerson 10, Firman 25, Polo 4, Bagon 77, Kipan 0. Sedangkan pemain yang menduduki bangku cadangan, M. Aska 24, Fanji 17, Fauji maksud kami 17, Ocha 11, Agus 7, di bawah asuhan official manager Bung Aswad. Sedangkan XPSP Junior menurunkan pemain Abbas nomor 20, Rifan 13, Gibran 14, R 22, Rais 18, Fairus Aslan 66, Rizky Snok 28, Idhar 7 dan Askar 9. Sedangkan pemain yang memarkir di bangku cadangan, Amaganteng 23, Yusram 10, Mawar 99, Jiat 16. Di bawah asuhan official manager Bung JF. Itulah taktikal dan pemain kedua kesebelasan ataupun kedua tim yang bertanding di partai kedua. Dan kembali ke lapangan pertandingan. Bahaya kali ini. Apa yang terjadi? Terlihat Ali melakukan sebuah pelanggaran. Kembali kita ke lapangan pertandingan. Fairus Aslan dari ke belakang. Fairus R tadi yang dituju. Kembali Fairus melebar di sektor kanan pertahanan yang dimiliki Wadi Saya FC. Lebaran ke dalam Leon. Ada Firman yang dituju. Kontrol dada Firman mencoba mencari kawan. Dibayang-bayangi dua pemain di sana, Firman, Rizky Snow dan juga Fairul Aslan. Mengawal pergerakan dari Firman tadi, kembali kini berbahaya. Apa yang terjadi bermitra olahraga? Nampak sebuah pelanggaran dilakukan Polo, pemain yang berperan sebagai sang center back menuju Wadu Saya FC. Kembali jauh ke depan PSPJR. Alam pola dilakukan Pola. Jangan lupa Alim yang dituju. Antara ete kali ini yang dilakukan Madu Sahai. Masih Alim. Masih sama dengan Firman tadi maksudnya. Namun gagal. Rais Al-Gifari. Masih Rais. Masih sama dengan Idhar. Masih Idhar. Menanti Pola dan juga Alim. Ini bahaya. Terlihat PSP mencoba merangsang masuk. Lalu sektor ini pertahanan yang dimiliki Madu Sahai FC. Ini Rizky Snow. Menanti Alim Rizky. Dengan sebuah headbang tadi maksudnya. Kembali kini Erbong 66 mencoba menjadi kawan. Bersama dengan Rais Al memanjang Al Gibran tadi jaga depan Gibran. Tidak terarah Gibran. Sebuah upaya passing yang dilakukan kepada dalam Wadi Syed. Ada Man kini. Man mencoba menanti dua pemain. Dibayang-bayangi Rais. Kembali bahaya kali ini Alim. Dari belakang tadi ada Firman yang dituju. Masih Firman otak-atik bola. Rizky Snow, halang bola dilakukan. Sebuah counter attack yang dilakukan PSP Junior Fairus Aslan. Dihalau saja. Kembali kini terlihat sebuah pelanggaran dilakukan Firman.
menarik askar tadi. Kembali servis bola mati PSP Junior. Keras tadi. Sebuah servis bola mati yang diarahkan Gerson. Masih bagi saya. Ada Alim. Tengah bola Alim dikawal Idhar. Lemparan ke dalam PSP Junior. Firman yang dituju. Mencoba mencari kawan Firman bersama dengan Bagong. Firman, Alim dikawal Ar di sana. Alim mencoba melewati Ar dan juga Virus Aslan. Mengawal pergerakan Alim, lakukan sebuah pressing yang begitu ketat. Sebalik ini, PSP Junior, ada Ar, jauh depan Ar maksudnya. Ada Idhar tadi yang dituju, namun halon bola dilakukan. Lewati saya FC, awali Rais Al-Ghifari. Masih Rais Al-Ghifari, sektor tengah, Virus Aslam, Gibran, bahaya kali ini. Ini jauh depan, Idhar, bukan silang maksudnya, Idhar ini bahaya Idhar. Sebuah percobaan Idhar. Tendangan penjuru. Rizky Snow. Bahaya kali ini. PSP Junior, Virus Aslan. Off target Virus. Sebuah percobaan Idhar. Melalui sektor kanan pertahanan. Yang dimiliki. Tapi saya FC tadi maksudkan. Kembali Firman. Masih Firman mencoba melalui tiga pemain cukup baik. Ada Alim. Dalam bola dilakukan Rais Al-Ghifari. Cukup baik Rais Al-Ghifari. Menjaga pertahanan XPSP Junior. Begitu Koko Permitra Olahraga. Ah, kaya kau jomit arah lo hari dua ini. Kesempelan ya, itu Aina. Aina itu ini. Kembali ini Mitra Olahraga, sebuah konter etek. XPSP Junior mencoba melancar lari di sana. Askar blunder kawan, apa yang terjadi? Kenapa gol kawan? Mengganti bola di luar garis tadi. Dan sehingga sang pengadil memberikan yellow card. Ada berkartu kuning dihadapi PSP Junior. Terlihat Rizky Snow. Keras Rizky Snow menembus pagar hidup tadi. Padahal ada 5 pagar hidup yang dibentuk oleh Wadi saya FC. Namun bola tembus Permitra Olahraga. Tendangan yang begitu keras. Tidak mampu dihalau tadi oleh gol kawan yang diperkuat kiper dan merubah kedudukan. Kali ini waktu saya 3-0-1 atas kumpulan PSP Junior. Kembali ke waktu saya, ada Alip Bagong, mencoba mencari kawan Bagong, cek depan Firman, Firman, kembali di sekat kawan tadi. Bahaya kali ini, sebuah penterian yang dilakukan oleh SPSP. Kali ini masih lebih saat Polo, yang depan Polo ada Firman, di presen 3 pemain Alim, Firman, Alim, terjadi kemelut. Kali ini Idhar hilang, mencoba melewati Leon, mencoba melewati Wangan tadi, namun harus dihentikan. Kembali Firman, Firman, Alim kiri bahaya, sebuah keteretek. Dilakukan dari saya. Terlepas tadi Alim. Rais Al-Ghifari bersama dengan Rizky Snow. Idhar, 1-2 tinggi tangan, bahaya kali. Rizky Snow. Cukup baik gol kawan. Dilakukan sebuah clean sheet. Ataupun pembersihan di area pertahanan yang dimiliki. Dilakukan dari saya FC. Kembali melebar. Kita akan kini. Firman. Sebuah percobaan Firman. Dan cukup baik lakukan Ar. Sudah diarahkan kini, terlihat bola mengudara. Pergantian pemain masih. Bahaya kali ini.
Fauzi. Sebuah sentuhan Fauzi off target. Hampir saja tadi Fauzi. Lencah berdepan sampai ke Pitano. Rifan tadi. Rizky Snow. Kaisal Gifari maksud kami. Masih gini Firman, waduh saya usi. Bersama dengan Firman. Firman gini masih Firman. Firman jauh depan. Bagong, bahaya Bagong. Kembali Firman. Bersama dengan Firman. Kenapa ada dua Firman di waduh saya bermitra olahraga? Nah gini Firman sah. Gerson yang dituju. Masih Firman sah tadi maksud kami. Kembali sebuah counter attack. Ar. Rizky Snow. Dalam bola dilakukan Muhammad. Dan membiarkan Rizky Snow. Kepajemean. Kamu mau lain? Lain. Baru sih kepala dan apa yang terjadi dengan Rifan, sang El Capitano yang dimiliki oleh ex-PSP Junior tergeletak di areal pertahanan yang dimiliki ex-PSP Junior. Dan servis bola mati. Ini jam depan bahaya. Ketinggalan XPSP. Membuang bola tadi. Fairuz Aslan. Sudah mau mengambil resiko Fairuz Aslan. Lebaran ke dalam untuk Wadu Sahel. Kali ini sudah diarahkan. Ada Muhammad tadi. Ada pola yang dituju jam depan pola maksudnya terobosan tadi. Nah, ini Raisa Al-Ghifari. Gagal tadi Raisa Al-Ghifari. Mencoba mengatur irama serangan. Sebenarnya terjadi perebutan. Ada Firmansa. Mencoba takati bola tadi Firmansa. Namun diintersep saja oleh Fairuz Aslan. Dalam pada ke dalam untuk Wadu Sahel. Sudah diarahkan. Fauzi. Mencoba mencari kawan Fauzi. Firmansa. Bagong. Fauzi yang dituju. Masih Fauzi. Gerson tadi maksudnya. Pelanggaran mitra olahraga. Yang dilakukan Gerson. Pemain nomor lihat Rifan. Sang El Capitano jauh depan Rifan. Ada Fairuz Aslan yang dituju. Heringan tadi. Kembali Bagon. Jauh depan Bagon. Gerson yang dituju. Pelanggaran mitra olahraga. Kembali Gerson. Lakukan sebuah pelanggaran Gerson. Ini jauh ke depan, SPSP Junior. Masih Firman, mencoba mencari kawan Firman. Halas saja Fairuz Aslan tadi membentur Firman sah. Ketenangan penjuru bermitra olahraga. Dan dilerai oleh Firman. Rizky Snow datang bahaya kali ini Ar. Datang dari second line tadi Ar. Oh, target tadi sebuah tendangan yang coba dilakukan Ar. Fauzi yang dituju. Halo saja Gibran. Kenapa Fauzi? Terlalu tinggi mengangkat kaki permitra olahraga. Dan tentunya wasit-wasit yang memimpin akan turnamen di Dota Cup 1 dan wasit-wasit terpilih dan wasit-wasit terbaik yang memiliki kota dan kabupaten Bima tentunya memiliki lisensi nasional. Dan kembali ke lapangan pertandingan terlihat di sana Rizky Snow mencoba membongkar pertahanan Madu Sahel melalui sektor kiri dan tendangan gawang kembali lebih Madu Sahel ada polo. Dari depan polo, Bagong yang dituju maksudnya. Halo saja Rizky.
Hairus Aslan bersama dengan Askar mencoba masuk lari liang di sana. Rizky Snow mencoba memberikan sebuah pertolongan. Firmansyah bola tadi masih yang dituju, nampak terlalu keras. Bola lebih dekat dengan XPSP Junior. Idar tadi menemparan ke dalam PSP Junior. Fairus Aslam R. Idar mencoba melatih polo. Kali ini R jauh depan. R tidak ada kawan yang dituju. Masih bola memanjang di sektor kiri pertahanan yang dimiliki XPSP Junior. Pelanggaran mitra olahraga dilakukan oleh Rais Al-Ghifari. Segelandang bertahan yang dimiliki PSP Junior sejauh ini menampilkan sebuah permainan yang sangat asik. Dan ini jauh depan sampai suara mati sudah diarahkan. Gerson tidak mampu tadi. Gerson mencoba melakukan sebuah kontrol bola tadi. Gerson lemparan ke dalam. Sendiri akan bahaya kali ini. PSP Junior Askar dan Hall cukup baik dia melakukan sebuah clean sheet tadi. Dia sendiri akan bahaya kali ini. PSP Junior Askar dan saja mitra olahraga. Idar menggandakan keunggulan. Ini sudah diarahkan bahaya. Rais Al-Ghifari. Wow, sebuah tendangan spektakuler tadi yang coba dilakukan Rais Al-Ghifari mengarah dengan sempurna di areal gawang yang terjaga kipar. Dan mengambil keunggulan dari PSP Junior. Hal ini masih saya tertinggal 0-2 atas keunggulan PSP Junior. Sementara masih Rais Al-Ghifari mencoba merangsang masuk dari Firman. Masih Firman bersama dengan Faji Firmansa, Bagon, Leon dari ke belakang. Dan Bagon jauh ke depan. Bagon terobosan bahaya kali di polo. Kembali ke Firman. Off target Firman. Sudah diarahkan bahaya Rais Al-Ghifari. Dengan bahaya Rais Al-Ghifari. Jauh depan Rifan. Herina Ngolan. Fairus Aslan. Idhar Dila. Irmansa bersama dengan Firman memanjang di sektor kiri pertahanan. Salah pengertian tadi dari sebuah counter attack yang coba dilakukan. Masih Idar. Terlihat Idar mengalami cedera bermitra olahraga. Masih kini terlihat berbahaya. Firmansa melakukan sebuah serangan melalui sektor kanan pertahanan yang dimiliki PSP Junior. Nulai babak kedua, Bang. Dan peluit panjang. Bertanda waktu injury time. Waktu jeda turun minum masuk kami untuk kedua tim yang bertanding, di mana keunggulan sementara berada di kubu XPSP Junior. Yes.
Baik para mitra Lembaga, terlihat perubahan taktika line up yang dilakukan oleh usaha MC, di mana Pago nomor punggung 77 keluar digantikan M. Aska nomor punggung 24. Sedangkan di XPSP Junior, Idhar nomor punggung 7 keluar masuk Yusran nomor punggung 10 para mitra Lembaga. Kembali ke lapangan pertandingan, ada Rizky Snow mencoba melatih Gerson. Kali ini Gerson mencoba mengajak lari Rizky Snow melalui sembar kiri pertahanan, bahaya kali ini. Cukup baik Rais Al-Jufari melakukan sebuah intercept tadi, membuat bola meninggalkan area permainan. Melemparan ke dalam untuk Madusa FC. Seliarakan Madusa, ada Firman saya yang dituju tadi maksudnya. Kembali ke bahaya. Sebuah percobaan Yusran. Rizky Snow maksudnya yang dituju terlalu keras. Kembali kontra attack dilakukan Gerson, mencoba melewati Gibran tadi. Urare Om Cese Bona oleh pesawat yang kini diurah. Jadilah pendukung yang baik dan penonton yang baik. Kembali lapang persandingan. Sepakan teretek dilakukan PSP Junior. Udara ke dalam PSP Junior. Lebaran ke dalam PSP Junior, Yusron, Rizky Snow yang dituju. Ini Polo, Aska pendek saja, masih Polo. Dan depan Polo, sektor tengah pertahanan yang dimiliki PSP Junior, Khalid Gersa mencoba merangsang masuk melalui sektor kiri pertahanan yang memiliki PSP Junior. Kembali Aska, halang bola dilakukan Firmansa. Terlihat Firman, langsung Firman, Leon yang dituju. Yang depan Leon Gerson tadi maksudnya sebuah terobosan, namun dibuang saja oleh Gibran. Tidak mau mengambil resiko Gibran. Pemain yang berperan sebagai fullback kiri yang memiliki PSP Junior, kali ini sebuah kontrol. Berbahaya Askar, cepat tadi Askar. Sebuah kontrol yang cukup cepat dan mampu merobek sang-sang kawan yang memiliki Madusa FC dan menambah keunggulan di babak kedua ini. Permisi yang tidak bisa tertinggal 0-3 atas keunggulan PSP Junior. Akankah Madusa mampu memperkecil ketertinggalan ataupun mencoba mencari gol penyeimbang di babak kedua ini dari Mitra Olahraga. Kali ini jauh depan ada Askar tadi yang dituju maksudnya. Lebaran ke dalam ada Firmansa. Jauh depan Firmansa, tidak ada kawan di sana. Dibiarkan oleh Rizal tadi, bola meninggalkan area permainan. Kembali berbahaya Madusa, mencoba merangsek masuk tadi Madusa. Kali ini Yusran lolos dari bahaya, lolos dari penjagaan tadi Yusran. Melakukan sebuah umpan silang namun tidak mampu dieksekusi oleh Askar. Kembali terlihat Madusa mencoba mencari celah dan membongkar pertahanan yang dimiliki XPSP Junior. Dan nampak pelanggaran dilakukan Firmansa. Kembali kini bahaya kali ini XPSP Junior, namun dihalau saja oleh Madusa. Kembali sebuah kontra attack dilakukan Madusa. Firmansa tadi maksudnya
mencoba lagi Gibran, namun gagal. Kembali Rizky Snow memanjang kini di sektor kiri pertahanan yang dimiliki Wadi Said. Profesor maksudnya Yusra, ada Askar tadi yang dituju, lalu di intercept saja. Kembali terlihat PSP Junior Firmansa. Wadi Said FC mencoba mengejar bola tadi. PSP Junior ada Fairus Aslan tadi. Dalam bola dilakukan Rais Al-Ghifari, melakukan sebuah body charge, duel dengan Wawan di sana. Terlihat Rais mencoba melalui Wawan, namun gagal tadi. Kembali bola dikuasai Wadi Said FC, namun bola meninggalkan area permainan. Umpan ke dalam sudah diarahkan PSP Junior Panggi. Kembali Rizky Snow dikawal Leon dan juga Firmansa. Umpan tarik ini maksudnya MASK yang dituju. Jam depan MASK dan Leon direbut saja Fairus Aslan. Kembali Leon PSP Junior. Yusran, si Yusran otak-atik bola. Yusran terlihat, Yusran menari-nari. Yusran kali ini bola kembali saya FC. Kembali ini bukan sebuah pelanggaran. Player Firman saat ini bahaya melalui sektor kanan pertahanan yang memiliki PSP tadi. Ada Firman, otak adik bola Firman. Off target Firman, pergantian pemain wasit. Askar nomor punggung 9 keluar, masuk Julia nomor punggung 23. Dan bola dilakukan kembali saya FC jauh depan Firmansa. Leon yang dituju di pressing dekat di sana, bahaya kan ini. Terlihat Fairus Aslan, Rais Al-Ghifari masuk kami. Jam depan Rais, Yusran yang dituju. Kali ini Amma Ganteng mencoba merebut bola tadi. Amma Ganteng kembali jam depan bola bersama dengan Fauji. Betting yang cukup baik dilakukan Ar. Kembali Firmansa, Gerson yang dituju. Handsball ambil aku dengan Gerson. Jam depan Rifan, ada Kampeng tadi yang dituju maksudnya. Kembali Rifan, sang El Capitano kini mencoba menerang bola ke depan. Dihalau saja Firman per mitra olahraga. Lemparan ke dalam PSP Junior. Lagi Gibran, dan bola dilakukan Gibran. Handsball nampak dilakukan Yusra. Dan servis bola mati dihadapi Wadi Said FC. Polo, jauh ke depan Polo. Membentur pada hidup tadi. Ada sebuah counter attack yang coba dilakukan oleh PSP Junior. Terlihat tadi Yusra mencoba melewati Wawan, namun gagal. Kembali counter attack, bahaya kali ini Wadi Said FC. Terlalu lemah tadi sebuah passing yang dilakukan MASK Firman sama maksudnya. Jadi dengan awal ganteng kerjasama dengan Yusra. Lalu dihalau saja Firman sama. Harus Aslan mencoba melewati polo. Lemparan ke dalam untuk PSP Junior. Rais Al-Ghifari yang dituju, mencoba cari kawan Rais. Jam depan Rais, Amma Ganteng kontrol bola kini. Amma Ganteng memanjang di sektor kiri pertahanan yang dimiliki Wadi Said FC. Kali ini Yusran sepuluh penarik, namun mampu dihalau tadi oleh Firman. Kembali Wawan, kontrol bola kini Wawan bersama dengan Firman. Jam depan Firman, ada Gerson yang dituju. Berebut satu baru sama Fauji, kali ini bahaya Fauji. Cukup baik Abbas Bondaman. Kali ini jauh depan Abbas dengan MASK. Lihat Polo mencoba menyelamatkan bola. Polo ke dalam Yusra dikawal Gerson. Direbut saja Wadi Said FC. Kembali Wadi Said FC mengatur irama serangan melalui sektor kiri pertahanan yang dimiliki PSP Junior. Kali ini Gerson tarik ke belakang bersama dengan Fauji. Bahaya Gerson, tendangan angin tadi yang cuma dilepaskan Gerson. Kali ini Firman, sebelah persembahan Firman membentur Fairus Aslan tadi. Kali ini Firman bahaya, umpan tarik tadi maksudnya. Dan kali ini counter attack begitu cepat dilakukan PSP Junior. Rizky Snow terlalu egois Rizky. Karena ada dua kawannya tadi yang
Mencoba menunggu bola, kembali ini bahaya. Tapi saya follow. Sementara Rika di bola masuknya, Fauzi yang dituju. Kembali Raisa Al-Ghifari, jangan depan Yusra. Masih Yusra, Yusra dikawal ketat. M. Askar tadi. Dengan gawang, untuk bagi saya sudah dia datang. Fauzi, Gerson, masih Gerson. Yang depan Gerson maksudnya terobosan. Namun harus dikawal habis oleh Raisa Al-Ghifari. Jauh ke depan, Rifan. Yusran yang dituju terlihat Firman. Mengawal pergerakan Yusran tadi. Kembali M. Aska. Coba bisa dikawan M. Aska. Yang boleh dilakukan sama Ganteng. Gerson kini bisa memerasakan masuk Gerson. Cukup tenang. Para pemain-pemain dari SPSP Junior. Menjaga pertahanan yang dimiliki. Dan kali ini jauh ke depan. Berusaha Yusri. Firmansa. Memanjang Fauzi maksudnya. Terlalu keras. Tidak akurat tadi, sebuah upaya kontrol bola yang dilakukan. Lalu alih waduh saya MC, Wawan. Bola bahaya Gerson. Masih Gerson, Redihan. Sendulah yang kurang-kurang tadi, off target. Bola bahaya Gerson. Masih Gerson. Pergantian pemain masih Mawar nomor punggung 99 masuk. Keluar Rizky Snow nomor punggung 28. Jangan lupa Rifan. Ada Mawar tadi yang dituju. Pemain yang bersama masuk menggantikan Rizky Snow. Kembali berbahaya, Wadisa MC, Fauzi, umpan tarik tadi maksudnya. Jauh depan pola, Leon bahaya kali Gerson. Namun di intersel sekali, kembali terjadi sebuah serangan. Mencoba dibangun, Wadisa MC Firman, memanjang kerjasama dengan Mawar. Masih Firman, jauh depan Firman, bahaya kali ini cukup baik bola. Lakukan sebuah prinsip, pembersihan tadi di area pertahanan. Memiliki SPSP Junior dan Raisa Al-Ghifari tidak mau mengambil resiko nampaknya membuang bola keluar lapangan lemparan ke dalam untuk adu saya MC sudah diarahkan Firmansa jauh depan Firmansa bahaya Fauzi cukup baik lagi dan lagi atas melakukan sebuah pembersihan di area gawang menepis bola keluar lapangan tadi dan melahirkan tendangan penjuru untuk adu saya MC. Ini M. Aska dengan Mawar MBC jauh depan counter attack tidak ada kawalan di sana untuk Yusran. Masih Yusran Mawar MBC sebuah umpan crossing tadi maksudnya namun dihalau saja Firmansa. Virus Aslan headingan Yusran Firman membuang bola keluar lapangan tadi Firman dan apa Leon. Ini jauh depan, terobosan maksudnya. Mawar MBC tadi. Masih Firmansa. Bersama dengan Fauzi. Wala, memanjang. Sektor kanan pertahanan. Yang memiliki PSP Junior Pagi. Kali ini Polo, mencoba merasakan masih Polo. Gagal dari Polo. Kembali, serangan. Mencoba dibangun oleh Badusa FC. Dan mencoba mengurung lini pertahanan. Yang memiliki PSP Junior. Namun sejauh ini belum mampu. Dan belum membuatkan hasil yang maksimal dalam mitra olahraga. Kembali ini sebuah terobosan. Membentur Gibran. Kali ini counter attack. Dilakukan PSP Junior jauh depan Yusra. Bahaya Yusra cukup baik tadi. Namun apa kata yang terlebih dahulu. Lohati tadi. Membentur Gib. Sudah diarahkan dan bendera merah. Yang memasuki waktu injury time. Dan klip panjang. Kepada bunyikan wasit Zafira. Pertanda pertandingan di babak kedua telah berakhir dan ucapan selamat untuk PSP Junior yang berhasil melaju ke putaran selanjutnya. Dan ucapan terima kasih untuk Wadusa FC yang telah berpartisipasi dalam open turnamen sepak bola ini kudeta Cup 1. Dan sampai jumpa di open turnamen selanjutnya.